kalau bertakbir begini, Allahu Akbar. Kenapa begini? Karena setiap bersasahud, sasahud, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Pernah tak nengok orang tasahud? Asyhadu an la ilaha illallah, ada? Mana ada? Dulu orang Arab kafir musyrik jahiliyah kalau menunjuk berhala pakai telunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tagut, ya Naham. Tapi setelah masuk Islam tak boleh menunjuk berhala, maka hanya satu, asyhadu an la ilaha illallah. Itu hadisnya sahih. Jadi setiap saya menunjuk ini, itu artinya saya sedang bertauhid. Nanti kalau saya mau mati pun angkat juga, la ilaha illallah. Tapi kalau bapak-bapak begini, mantap. Bang, apa artinya itu bang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Insya Allah. Tapi pas keluar kota, ada jamaah perempuan yang nanya, Ustaz, ini artinya apa? Baru satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.